Tapi kan pertama kayak ada suara-suara yang jalan kaki, terus suara ada yang mimpu. Terakhir di sini kayak ada yang lihat nih. Berapa kali merah? Mata merah. Berapa kali? Kelihatannya baru sekarang, makanya saya manggil juga. Yang tepat kok. Soalnya tadi kan ngomongnya ada suara enggak ada yang wujud. Di sini dari tadi nih. Nih di atas sini. Ini dari tadi dia apa? Interaksi lah. Sama di bawah sini. Anginnya juga beda ya? Ada interaksi. Anginnya beda, ini masih bergerak. Ini sedangkan enggak. Ini enggak lihat. Ini masih bergerak. Oh iya tuh. Ini enggak. Padahal sebelah-sebelahan. Terus satu lagi di sini. Nih, di sini ada tampak kepala doang. Di sini. Iya. Sini ada tampak kepala doang. Nah, di sini nih. Nih. Terus ini. Di sini merah. Nggak tahu apa itu, ada cahaya merah, nggak tahu apa di antara sela-sela ini nih. Nggak tahu apa di samping sini, dari sini nih, nggak tahu dari luar tuh kersak langsung kayak ada yang jatuh ke situ. Dari sini nih, pinggir ini nih dari sini kayak ada yang jatuh ke situ, nggak tahu apa. Jadi interaksinya hanya itu aja sih, sama di kaca di sini, di belakang kamera tadi. Oh, di belakang. Nah, ini lebih kuat di sini. Berarti kita ambil di sini aja ya. Kita akan di sini lebih kuat. Interaksinya lebih kuat di sini. Nah, dari sini ini interaksinya lebih kuat. Empat dia dari belakang sana. Ini dari belakang sini. Ada ke sini, mungkin juga ada kamar mandinya juga di sini. Ini lebih kuat. Kalau suaranya ramai dari sini, retrek. Oh iya iya, siap. Retrek di sini. Berarti interaksinya sangat banyak ya. Ini banyak kan di sini dibanding di sini. Kan? Dia lebih kuat di sini. Nggak tahu di belakang sini ada apa sih? Ini juga nggak perhatikan. Buat Ayah Prabu, ini lokasi kedua eksplor. Terima kasih banyak buat Ayah Prabu sudah berpartisipasi buat mencoba uji nyali di lokasi ini. Mungkin di sini rekomendasi dari Ayah buat yang kedua. Buat yang kedua ya. Kebetulan ada yang berani di sini nampak satu orang dari rekan Prabu Masjid mobil di sini. Oke, terima kasih Ayah. Kami siap, terima kasih banyak. Nah guys, sahabat poker, masih pantengin ada satu spot lagi di sini, dan ini yang terakhir di malam ini. Tepat waktu jam 3, satu orang akan uji nyali di sini. Satu orang, saksikan terus. Saya mau panggil.
Yuk, masih bersama saya Caki, lanjutan dari Ayah Prabu barusan rekomendasi lokasi ini, lokasi yang sangat banyak interaksi. Siap, Jack? Aman. Aman. Mungkin saya akan tinggalkan di depan, Jack. Aman. Kalau misalkan emang benar-benar gak kuat, teriak aja. Tapi kalau misalkan ada masih kuat dan ada interaksi, ada suara, ungkapin aja. Siap. Agak kenceng aja biar ke kameranya kedengaran. Siap. Siap, Jack? Aman. Pantengin terus. Masih aman-aman saja ya. Sini dulunya tempat yang sudah terbengkalai. Mungkin ini dulunya bekas-bekas kantin atau ruko-ruko lah. Dan di sekelilingnya ini udah ditumbuhin sama rumput yang udah gede-gede. Jadi kalau bahasa Sundanya hieung. Astagfirullahaladzim. Saya mendengar suara barusan seperti orang yang jalan di sekitar sini. Assalamualaikum. Agak bau-bau dupa ya. Kedengeran ada suara seperti orang jalan. Seperti apa ya, yang lagi ngelemparin apa gitu. Guys, bau-bau kurang enak seperti ikan.
banyak suara-suara yang saya dengar tapi gak ada wujudnya. Sunda nama jika ayah meninggali. Kalau dengar suara kan masih kuat ya? Kalau dengar suaranya masih kuat. Jadi selama ini tuh Jack itu dia berani, gimana pun berani. Nah, dia udah berani kan? Nggak dengar suara. Katanya nggak ada yang wujud sekarang, malah semua nggak masa wujud mati. Oke pemirsa, terima kasih banyak udah nonton poker di channel Mang Jack. Terima kasih banyak. Yap. Mangga, Mang Jack itu. Ya buat kalian jangan lupa pantengin terus poker. Kepoin tempat angker ya. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Bertemu lagi nanti di iklan itu di tempat-tempat yang lain. Hatur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuwun kasih sayangnya. Hatur nuwun.